Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku. Selamat jumpa kembali bersama saya. Dan kebetulan pada hari ini saya lagi berada di kampung Kebon Cabe ya, atau yang disebut kalau di sini akrabnya itu Leweng Cabe ya. Oleh karena itu ikuti saja video saya kali ini di kampung Leweng Cabe ya. Kebetulan di Leweng-Leweng Cabe ini, di kampung Leweng Cabe lagi pada musim panen ya. Oleh karena itu kita lihat ke dalam kampung tersebut ya. Oke kawan-kawanku, kita gaskin ya ke sana. Oke kawan-kawanku, inilah akses akan menuju ke kampung Leweng Cabe ya. Nah, dari sini sudah terlihat tuh, itu adalah kampungnya ya. Kebetulan banget di sini lagi musim panen ya, banyak sekali itu di sawah orang-orang yang lagi ngarit ya, atau mengambil padi. Alhamdulillah, walaupun Leweng Cabe ini merupakan salah satu kampung terpencil ya di Kecamatan Binuang, jauh banget dari pusat kecamatan ya, ini benar-benar terpencil dari Kecamatan Binuang. Inilah, selamat datang di Kampung Leweng Cabe Masjid. Inilah suasananya di kampung ini. Masih sangat asri banget, sebenarnya masih sangat alami ya kawan-kawan. Pesawahan. Jadi kanan kiri kampung itu pesawahan. Kita lanjut ke dalam ya. Nah, kita akan ke Leweng Cabe Pasir ya. Akses jalannya sudah pakai petimlok ya kawan-kawan. Di sini bangunannya alhamdulillah sih sudah pada makmur ya, bangunannya sudah permanen semua. Nah, ini kanan kiri jalan itu pesawahan, tapi di sini mah sudah diarit ya, mungkin kemarin ini kecil. Nanjak dikit ini jalannya ya. Jadi disuguhkan sebenarnya kawan-kawan, ini jalan tidak ada tembusan ya, karena ini jalan buntu. Karena kampung Leweng Cabe yaitu ya kampung terpencil yang dikelilingi pesawahan, ujung sana pesawahan, ujung sana juga pesawahan. Jadi kampungnya itu di sini sekitar 50 rumah mah adalah ini diperkirakan ya, 50 rumah. Di sini sudah, tapi lumayan padat sih penduduknya. Mayoritasnya di sini jadi karya pada kerja di pabrik ya, ada juga yang bertani, menanam padi. Ya, seperti kampung-kampung yang lain aja. Kalau jam segini sepi ini penduduknya, pada kerja, soalnya pada kerja di pabrik, ada juga yang di ladang, apalagi sekarang lagi musim panen ya. Hmm.
Ini ke sananya itu buntu, itu sawah. Jalan ini ke sana pesawahan, jadi udah nggak ada. Mudah-mudahan pemerintah ini ya, Kecamatan Binuang, bisa melanjutkan jalan ini sampai ke tembus ke sana. Kalau ke sananya itu ke Kampung Warakas, kawan. Inilah suasana di kampung ini ya, lagi pada musim panen seperti ini. Jadi sudah ini cuaca panas, panas panen ya. Jadi ada uangnya. Seperti ini. Tuh, lihat. Bagus-bagus ini padinya. Panen ya, Pak ya? Panennya bagus ya, gimana? Oke. Tuh. Seperti ini suasana di kampung ya. Oke.